Jadi selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita sekali lagi menyaksikan hari perlawanan ke-10 saingan Liga Super Malaysia 2022. Saingan yang membabitkan Selangor dan Sarawak United. Di perlawanan yang sudah pastinya mendapat perhatian peminat-peminat tegar kedua-dua pasukan khususnya dengan Selangor yang kini berada di tangga ke-8 dan pastinya mahu mengukuhkan kedudukan dalam saingan Liga ini yang kembali bersambung setelah kita berehat agak panjang penyerahan bola. Sisi ke sebelah kanan untuk Quentin. Baik gerakan ini. Masih lagi Quentin. Tolakan ke belakang untuk Brennagan. Ah! Jatuh satu kali. Bangkit lima kali. Bagaikan buruh unit bangkit dari abu. Bangkit membina satu keindahan baru. Quentin. Ah! Brandon Gunn. Hasil umpanan daripada Quentin Cheng. Dan lihat saja bagaimana kembalinya pemain ini. Terus saja memberikan sesuatu yang positif. Jaringan pertama, jaringan di awal permainan. Lihat sekali lagi sentuhan pertama yang baik dari Quentin. Dan hantaran ke belakang ini terus saja mendapatkan Brandon Gunn. Dan itu sesuatu yang cukup istimewa dari kapten mereka. Yang kembali dalam permainan, kembali dalam perlawanan dan menghasilkan satu momen yang cukup indah untuk diraihkan jaringan pertama untuk Selangor. Mukhairi sekali lagi, tarian yang baik ditanduk oleh Yuri dan jaringan kedua untuk Selangor. Jaringan berganda pada minit ke-22 sekaligus memberikan sesuatu yang lebih selesa untuk Selangor di separuh masa pertama ini. Bermula dari sepakan sudut oleh Mukhairi. Satu delivery yang cukup baik. Dan tandukan yang sempurna dari Yuri. Satu free header sebenarnya. Dengan tiada seorang pun pemain Sarawak yang menghampirinya. Dan tandukan ke sebelah kiri Syafrini. Oh, yang semakin selesa. Swinot tandukan ke belakang agak berbahaya. Sri Cucu. Tolakan yang kurang baik. Dapat kepada Teang untuk Kayan. Jaringan ketiga di separuh masa pertama. Dan kali ini menerusi Halison Kayan. Gergasi merah kuning semakin menggandakan jaringan ataupun penguasaan di separuh masa pertama dengan Halison Kayan, jaringan peribadi ke-7 pada musim ini. 7 gol dalam 6 perlawanan. Dan lihat bagaimana tolakan yang cukup sempurna dari Eng Tit Aung sebentar tadi untuk meloloskan Halison Kayan dengan satu tampanan mudah. Melakukan 8 penampilan dalam saingan musim ini. Dan ini merupakan penampilan ke-9. Hakim Hassan peluang untuk menggandakan jaringan. Tolakan mudah dari Hakim Hassan untuk jaringan ke-4. Selangor di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Walaupun pada awalnya cuba untuk dikeluarkan oleh Syarbini Alawi, cuba untuk diselamatkan oleh Syarbini. Namun situasi yang lebih jelas digunakan dengan sebaiknya oleh Hakim Hassan. Dengan jaringan kedua peribadinya pada musim ini bermula dari clearance jauh yang dilakukan oleh Syahrul Nazim. Sentuhan pertama yang baik dari Hakim Hassan dan cuba untuk diselamatkan oleh Syarbini. Dan tindakan Syarbini, risiko yang diambil oleh Syarbini terpaksa ditelan dengan penyudah yang dilakukan oleh Hakim Hassan. Pada Quentin Cheng,
Satu umpanan berjaya untuk mendapatkan Alison Kayon untuk jaringan tambahan buat Selangor. Syahir Bashah, umpanan kepada Kayon. Penyerang sensasi Selangor, Alison Kayon dengan jaringan kelima. Lilitan kapten di lengannya dibalas dengan jaringan yang berkualiti. Jaringan kelima dan jaringan kedua pribadinya menjadikan 8 gol dalam 6 perlawanan untuk Alison Kayon. Walaupun pada awalnya beliau tidaklah mendapat menunjukkan prestasi terbaiknya, dan dari perlawanan satu perlawanan ke satu perlawanan, Alison Kayon, umpanan dari Syahir Bashah yang melihat ada ruang kekosongan di situ untuk melakukan satu telakan yang berjaya menemui sentuhan pemusnah dari Alison Kayon. Ada larian yang juga dilakukan oleh Alif Aikal untuk Alison Kayon. Peluang untuk mendapatkan jaringan ketiga. Hat-trick dari Alison Kayon. Sememangnya beliau menunjukkan sisi yang cukup berbeza pada malam ini. Sensasi dari Alison Kayon. Kenduri gol di Stadium Majlis Benaraya Petaling Jaya. 6 gol sudah pun terhasil. 9 gol dalam 6 perlawanan dari Alison Kayon. Tolakan dari Heng Tit Aung untuk Alif Aikal, dan satu tening yang cukup penting, cukup baik untuk meloloskan dirinya, memberikan ruang kepadanya, membuka badannya, dan satu rembatan lirik yang cukup untuk menewaskan Syarbini Alawi. Dan kini Selangor punya satu lagi peluang terakhir saya kira di separuh masa kedua ini. Alif, satu umpanan, satu peluang dan jaringan dari Alif Haikal, dari Alif Izwan kepada Alif Haikal, dan terhasil jaringan ketujuh untuk Selangor. Pesta di Petaling Jaya. 7 gol terhasil. 3 mata penuh sudah pastinya menjadi milik Selangor. Alif Haikal, pengesahan jaringan pada minit ke-92. Kembali dari kecederaan, kembali mencipta jaringan. Kita lihat dari Alif kepada Alif dan jaringan terhasil. Walaupun tampak seperti ada sedikit sentuhan dari Alison Kayon sebentar tadi, namun saya kira jaringan ini akan diberikan kepada Alif Haikal. Jadi kebesaran masa penuh dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor berkenduri gol dengan 7-0 terhadap Sarawak United.